Main ini bersama sahabat keluarga besar Cahaya Hati merupakan nikmat yang besar diberikan oleh Allah bagi kita. Kita masih dapat menikmati indahnya kebersamaan di mana di antara saudara-saudara kita sampai hari ini masih terkurung di rumah kan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam tercurah buat baginda alam keluarganya dan kita dipersuakan dengannya di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Direktur PT Cahayati Al-Ustaz Haji Oktiawan dan hormati para orang tua yang tadi dapat disebutkan namanya, para penasihat, para guru-guru kita, para pembimbing, staf karyawan Cahaya Hati, serta seluruh keluarga besar Cahaya Hati yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Dan memang kita hormati Ustaz Zul serta keluarga yang sudah bersedia menerima kedatangan kita. Marilah kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari ahli bait atas kedatangan kita ini. Para Ustaz Zul, kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rumah kami. Kebetulan beberapa hari yang lewat sesuai dengan yang saya kirim di perwakilan, anak-anak tidak di sini, di rumah pamannya sekarang. Jadi ini adalah keponakan anak dari adik dari rumah, berusia 10 bulan. Jadi pas di waktu rumah sakit kemarin itu di apa, deterasi berat banyak penyakitnya. Jadi anak pertama juga. Jadi namanya anak pertama ini kata orang memang agak beda dari yang lainnya. Nah jadi dalamnya pas saat malam Jumat. Oh yang di WA itu ya? Iya. Rumah sakit umum ya? Rumah sakit umum. Setelah dari apa, dari Zainab langsung ke apa?
jadi pas di hari Kamis itu kan kita ke apa tuh? Ke Dayun. Ke Dayun maksudnya kan. Nah, itu kita sudah balik ke apa nih, ke rumah sakit kawan kan apa ini. Jadi saya pun menyampaikannya seperti itu kan adanya kan, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Itu barangkali apanya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sangat saya berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan kawan-kawan semua datang ke tempat kami ini. Ini sungguh luar biasa, tak saya terpikirkan bisa datang ke tempat kami jauh gini di pinggirnya. Ini pinggir Kota Pekanbaru. Kalau kesananya sudah siap. Terima kasih hadir kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira haturkan Pak Ustaz dan kawan lain yang telah menyampaikan yang kata kesempatan kita ini. Selanjutnya kita mohon kepada Al Ustaz Haji Opri untuk menyampaikan sepatah dua kata berkata orang Minang gayung bersambut gendang bertingkah kepada Ustaz Opri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zul sudah dipersiapkan semua. Ini baru cover depan, cover dalamnya akan nyusul. Yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh Ustaz-Ustaz pembimbing ibadah Cahaya Hati, Ustaz Mustafa, Ustaz Fadri, Ustaz Yasri, Ustaz Hamidi, kemudian seluruh karyawan-karyawati dan juga seluruh ayah bunda perwakilan, tak lupa kameramen kita. Ini mewakili 1000 bahasa ya, mewakili 1000 kata-kata dan kenangannya di situ bisa tersimpan walaupun Facebooknya sudah hilang Ustaz. Masya Allah. Hilang Facebooknya Ustaz. Ini aktif kan Ustaz? Gara-gara foto Habib Rizik kok. Kita tambah nanti Ustaz. Tetap, kita bikin baru lagi. Nah, yang ketiga kami datang ke sini bukan sebagai sahabat, bukan sebagai saudara, tapi kami adalah sebagai keluarga dari Ustaz datang ke sini yang merindukan keluarganya ingin duduk dan sekaligus juga bersilaturahmi dan ingin juga sekaligus berturut duka cita atas meninggalnya ponakan dari Ustaz yang dimana kami waktu itu berada di Kota Dayun yang kita pulang dan besoknya pada kelelahan semua dan hari esoknya saya pun berangkat ke Sedihunan di Balikinah sempat. Dan yang paling utama adalah mudah-mudahan dengan kita datang ke rumah Ustaz ini yang jauh jadi dekat dan mudah-mudahan datangnya kita ke rumah Ustaz ini Allah melihat bahwa perjuangan Cahaya Hati membina keluarganya, mengayomi keluarganya betul-betul dari hati dan akan kembali lagi ke hati dan insyaallah mudah-mudahan menjadi keluarga yang insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Yastri. Terima kasih ribuan terima kasih kepada semua terutama keluarga Ustaz Zul. Ya Bunda, benar. Masya Allah. Ya kita dengar kita datang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah dibalas dengan keberkahan, dibalas dengan hikmah, sehat afiat, anak-anak juga sehat afiat, jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Itu saja kita kembalikan kepada Ustaz Haji Fadli atas satu masalah. Terima kasih kita untukkan. Terakhir berkahnya acara kita ini kita berdoa kepada Allah dengan doa yang dipimpin oleh Al-Qurung Al-Ustaz Muhammad Yassir Ustaz Bunda Al-Kiram Syekhun Al-Fadil Syekh Imam Besar Masjid Al-Aman. Sebentar lagi juga akan lepas statusnya kepada Ustaz Yassir. Silakan. Astagfirullahaladzim. La hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga beliau menjadi penuh
قضوا حاجتنا صاحب الحاجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يا ربنا يا فتاح يا رزاق حول حالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم إنا نسألك التوبة النصوحة والإنابة والاستقامة على الشريعة والرأي والطريقة بيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم جمعنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما من الخطايا والمعاصي. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والبركة في خصوصا جماعة جاهياتي يا ربنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا للمتقين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل ديننا دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين ونيتنا نيات المخلصين وأعمالنا أعمال الصالحين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا أولادا أولادا صالحين وحافظين للقرآن فقهاء في الدين والدنيا والآخرة. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر وصيف المختلفة الشداء والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا Baik, terima kasih.
asyik dan tekan pada Ustaz kita, Ustaz Yasin Imad, Fahar MH, dan semua. Semoga doa-doa tersebut dicabal oleh Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, demikian saja rangkaian acara kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua yang berbahagia ini dibalas oleh Allah dengan curahan rahmat dan keberkahan darinya. Amin. Amin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.